Selamat datang di channel Yanto CS TV. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke guys, di video kali ini saya akan kembali mewarnai rambut saya guys. Nah, di minggu yang lalu kan saya mewarnai rambut saya itu dengan warna The Grand Science Brightly atau hijau terang bersinar. Emang apa sih nggak boleh? Dan di 3 hari yang lalu saya kembali menghitamkan rambut saya seperti biasa normal. Sombong amat. Namun di video kali ini saya akan kembali mewarnai rambut saya dengan warna highlight. Mau tahu seperti apa hasilnya? Nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe. Oke guys, sekarang kita sudah tiba di salon andalan saya, Salon Amanda. Pertama ini rambut saya akan dipakein silikon agar pada saat mewarnai warna rambutnya jadi teratur guys. Setelah dimasukkan silikon, rambut yang akan diwarnai dikeluarkan satu persatu guys. Contohnya seperti ini. Setelah rambut yang ingin diwarnai telah divariasi, lanjut ke tahap kedua guys. Di tahap kedua ini, rambut saya akan dipakein racikan pewarna yang telah disediakan guys. Proses di tahap kedua telah selesai. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, silikon pada rambut saya akan dibuka guys. Dan seperti inilah hasilnya. Inilah warna highlight setelah proses demi proses yang telah dilalui guys. Oke guys, itu tadi warna highlightnya. Gimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk nantikan video-video terbaru dari saya. I am Yanto CS TV. Pamit. Thank you for watching. See you next time. Peace.